Ya, gue, ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau memang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja. 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 Sengaja dibatasi. Sengaja mereka dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu, Om Ded. Sebenarnya kita, pemerintah termasuk kita nih Om Ded, termasuk rakyat Indonesia itu harus minta maaf kepada rakyat Papua. Apa, kenapa kita harus minta maaf? Karena sampai sekarang kesetaraan sosial, ekonomi, semuanya kesetaraan untuk seperti kita di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya itu nggak ada sama sekali di Papua. Karena kelaparan setiap hari, anak-anak kelaparan setiap hari, kelaparan setiap hari. Kita jangan ngomong di kota-kota. Kalau misalnya ada tokoh politik, artis semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota, mereka nggak pernah masuk ke pedalaman pelosok, itu sama aja omong kosong. Jadi mereka hanya menggambarkan kebahagiaan ilusi buat kita semua, seolah-olah Papua ini berkembang. Itu kebahagiaan ilusi. Coba suruh masuk ke pedalaman perbatasan PNG, Papua Nugini, kita bakal ngeliat kelaparan setiap hari. Pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, mau beli makan nggak ada, cuma punya sistem barter di sana. No. Ya. Dan itu terjadi, Om Ded. Barter ada di sana. Anak-anaknya petik ubi, singkong. Nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan, tuker. Tukernya kemana? Ke pos. Pos tentara. Teman-teman kita TNI di pedalaman di pos itu luar biasa kerjanya. Selain mengamankan wilayah kita, ternyata mereka juga masuk sampai ke urusan perut. Luar biasa. Jadi udah kompleks banget. Udah kompleks banget. Banget. Dan oke. Okay. Aduh. Bingung gue juga. Lu ke Papua begitu ngelihat mereka di sana. Apa rasanya? Ini Papua nih. Iya. Gua ke Papua pertama kali gua begitu ngelihat mereka ke sana seperti ya gua udah dikasih tahu sama teman tentara di sana, lu bakal ngelihat Indonesia 50 tahun sebelumnya. Dan benar terjadi. Gua ngelihat nggak ada keadilan di sana. Jadi anak-anaknya juga sekolahnya terbatas. Bahkan di satu kampung itu cuma ada sekolah SD, SMP nggak ada. Terus sekarang gimana kita mau maksa mereka mau mengejar pendidikan, sedangkan SMP-nya nggak ada. Setelah itu mau ngapain? Yang ada harus SMP harus ke kampung sebelah. Itu jalan kakinya juga lama, jauh. Dan mereka ini kebanyakan bertransaksi di PNG, Papua Nugini. Gua kan mampir ke satu kampung namanya kampung Kombut. Di situ lebih dekat dengan PNG. Sekarang akses jembatannya rusak aja nggak diperbaiki sampai sekarang. Jadi satu-satunya akses jembatan yang bisa masuk ke wilayah Indonesia kita seperti misalnya Bovendigul, Mindip Tanah dan lain-lain itu sampai sekarang nggak diperbaiki. Yang ada memaksa warga di sana masuk ke PNG untuk bertransaksi di sana, jual pinang ke sana. Iya. Jadi bergantung kepada negara tetangga kita. Karena wah, ini kompleks. Kompleks. Di situ kelaparan, ya kelaparan setiap hari karena seperti itu pekerjaan nggak ada. Kenapa nggak dibenerin? Gua nggak tahu ini sistemnya yang salah seperti apa, gua nggak tahu. Atau memang permainan? Ya mungkin sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan supaya kita nggak pintar menuntut, ya kan? Karena kalau kita terlalu pintar kan menuntut juga mungkin bagi oknum-oknum korup, ya kan? Ya kalau misalnya. Ini luar biasa. Faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya? Sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua. Ya gue lihat sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga.
Nangis buat orang Papua aku juga bangga. Ya gue, ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau memang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan. Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka, karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja. Sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu, dari zaman Belanda udah seperti itu Om Ded. Dari zaman Belanda memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang masyarakatnya sengaja dibuat agak dari zaman Belanda itu. Setelah gue pelajari kemarin dari sejarahnya itu, ternyata bukan dari Belandanya loh. Ternyata dari tuan tanah yang ada di Indonesia itu yang kerjasama dengan mereka. Makanya VOC yang masuk itu kan, bukan Belanda, VOC-nya yang masuk kan.